Sebuah video di akun Instagram kelihatan menggelikan, di mana seorang pria sedang dimarahi emak-emak. Di video yang sedang viral itu memperlihatkan saat pria yang dalam caption video dijelaskan sebagai seorang petugas koperasi. Pria tersebut bermaksud menagih uang angsuran koperasi, namun sialnya, pria itu malah dimarahi emak-emak. Bahkan dari mereka, ada yang sedang naik ke tembok pagar sambil mendorong kepala pria tersebut. Perekam video di balik kamera hanya bisa tertawa-tawa melihat kejadian yang menggelikan itu. Pria berkaos biru itu tidak melawan dengan apa yang dilakukan oleh empat emak pemberani itu. Terlihat juga emak yang berdiri di tembok pagar menendang pagar saat pria akan meninggalkan mereka.